Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga malam hari ini tak kurang suatu apapun kita bisa menggelar rangkaian acara Doho Street Fashion yang ke-8. Insya Allah nanti berjalan dengan lancar, tak kurang suatu apapun. Bapak Ibu semua, tanpa terasa acara Doho Street Fashion sudah diselenggarakan untuk kali yang ke-8. Setiap tahunnya kami mengangkat tema yang berbeda, juga selalu mengeksplor venue yang tidak pernah sama. Kali ini, di tempat ini adalah kali pertama kita mencoba menggali apa sih kekayaan atau kecantikan yang dimiliki oleh Kota Kediri. Ternyata terfikir kemarin adalah Taman Berantas. Kenapa Taman Berantas? Ini adalah tempat yang istimewa buat kota kita yang tercinta. Karena sebetulnya tidak banyak kota-kota di Indonesia yang terbelah sungai. Terbelah sungai ya, saya sampaikan. Bukan dilewati, tapi kota yang dibelah sungai. Dan seperti Bapak Ibu saksikan, Sungai Berantas masih dalam keadaan bersih dan bisa kita nikmati. Alhamdulillah. Tepuk tangan. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas terselenggaranya kegiatan pada malam hari ini. Tidak lepas dari bantuan Bapak Ibu semua di OPD yang bergotong royong sehingga acara ini bisa terselenggara dengan baik. Teman-teman perajin di Kelurahan Bandar Kidul, sesungguhnya event Doho Street Fashion tidak lain dan tidak bukan kita selenggarakan untuk merayakan adanya tenun ikat yang merupakan warisan budaya yang memang sudah bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka, tenun ikat Kediri sudah ada. Makanya saya menyampaikan bahwa tenun ikat Kediri adalah produk warisan budaya, bukan produk yang diciptakan atas dasar aturan atau apapun, tidak. Tetapi produk itu sudah punya perjalanan yang sangat panjang. Terima kasih, itu saja sedikit dari saya. Dukungan dan support terus datang dari pemerintah Kota Kediri beserta seluruh jajaran untuk teman-teman perajin yang ada di Kelurahan Bandar Kidul. Tepuk tangan untuk teman-teman perajin yang ada di Bandar Kidul. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan melihat bersama kesempatan kali ini, boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Ketua Dekranas Da Provinsi Jawa Timur, Ibu Arumi Baksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arwi Baksin, Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Timur. Saya ingin mengucapkan selamat dan sukses untuk Doho Fashion Street yang ke-8. Pak Wali beserta Ibu Ketua Dekranasda Kota Kediri, selamat dan saya turut berbangga karena hampir setiap tahunnya saya menjadi saksi betapa indah dan juga kreatif hasil karya-karya dari Doho Fashion Street. Salah satunya ini yang saya pakai. Thank you so much. Semoga tahun ini Doho Fashion Street terus berjalan lancar dan juga memberikan banyak sekali inspirasi untuk anak-anak muda khususnya yang ada di ekonomi kreatif. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Malam hari ini kita bisa menyelenggarakan acara Doho Street Fashion yang ke-8. Ini kali terakhir saya menjabat dan beserta istri saya ini di acara yang ke-8. Tahun demi tahun kita lewati, alhamdulillah sangat bagus sekali dan ini sangat berdampak yang sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu, acara ini memiliki tujuan. Tujuannya adalah mempertahankan keunikan yang ada di tenun ikat. Jadi, tadi tenun ikat sudah kita ketahui bersama bahwa tenun ikat ini adalah wastra Nusantara yang dimiliki oleh Kota Kediri yang sudah ada sebelum zaman merdeka, Bapak Ibu sekalian.
dulu produknya sudah hampir punah, sudah banyak orang akhirnya menggunakan tenun biat sarung. Sekarang alhamdulillah saya sudah menandatangani SK Wali Kota, setiap hari Kamis harus menggunakan tenun ikat Kota Kediri. Alhamdulillah sudah berlanjut. Ternyata masih kurang, patternnya cuma itu-itu saja. Akhirnya kita kerjasama dengan Dekranasda dan dengan para desainer untuk mengedukasi bersama-sama supaya kain tenun ini terus ada yang membeli, supaya orang bangga menggunakan kain tenun. Akhirnya muncullah kreasi-kreasi baru dan diedukasi para penenunnya, akhirnya menjadi bagus, akhirnya juga patternnya juga menjadi banyak, para pengrajin tenun pun juga semakin banyak atau berani membuat karya-karya yang lebih keren lagi. Sampai dengan hari ini ternyata karya-karyanya banyak sekali. Biasanya kalau ada karya baru, Bu Dewan, Pak Dewan saya dikasih biasanya. Pak Abu dipakai, Pak. Nah, biar tahu semuanya nanti akhirnya beli. Nah, jadi seperti itu. Ada yang garis-garis, ada yang bermacam-macam sekali. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, akhirnya tenun ini berkembang dengan baik. Akhirnya kalau saya mau ngasih tamu, saya kesulitan membeli tenun ikat karena barangnya habis terjual, harus inden dulu. Ini yang terjadi sekarang. Tapi Bapak Ibu, lebih dari itu, kelebihan kain tenun ini adalah dibuat menggunakan tangan atau handmade. Ini adalah kelebihannya Bapak Ibu sekalian. Sudah jarang sekarang orang yang mau menenun, tapi di Kota Kediri alhamdulillah masih ada, dan akhirnya sekarang kita bisa menikmati bersama dan lebih banyak patternnya. Bapak Ibu bisa pilih patternnya yang mana yang Bapak Ibu inginkan. Nah Bapak Ibu, DSF ini nafasnya adalah kolaborasi antara pemerintah Kota Kediri, desainer, para pengrajin tenun, dan juga ada lagi anak-anak SMK. Akhirnya ini sudah bisa berjalan dengan baik dan saya berharap mudah-mudahan ini terus berlanjut. Lalu berikutnya Bapak Ibu, ini tenun ini sekarang sudah punya dampak. Dampaknya adalah alhamdulillah beberapa waktu yang lalu Pak Jokowi juga menggunakan tenun ikat dari Kediri. Nggak lama kemudian ada artis Korea yang gantengnya kayak saya, namanya Cak Songka. Bener ya? Namanya Songka. Wah, ganteng banget. Pakai tenun tambah ganteng. Auto ganteng kalau pakai tenun tuh. Nah, jadi itu Bapak Ibu kelebihannya. Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.